Assalamualaikum, saya Air Bikul. So, hari ni saya ada satu special case washing machine dekat belakang saya ni. Ini brand Daewoo. Okay, mungkin masalah ni bukan pada brand ni saja, tapi semua brand mungkin menghadapi masalah yang sama. Masalah ni time bila tau? Time, on, tekan spin, tekan start. Kita tengok mesin basuh ni. Saya akan terangkan apa masalah dia, apa barang yang perlu ditukar dan macam mana cara nak selesaikan masalah ni. Ha, dia dah start, dia dah start, dia dah start, dia dah start. Ha, dia dah start. Oh, 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 oh. Relax, relax. Ha, nampak? Okay, masalah dia melibatkan unbalanced error. Bermaksud dia melibatkan washing machine ni tak balance. Tak balance dari segi apa? Mungkin dari segi kedudukan. Mungkin dari segi dia punya absorber dia. So, yang ini kita nak check. First kali, kita kena buka cover box. Buka dulu satu. Okey, cara nak buka dia, tangan sebelah sini, tangan sebelah sini, tarik. Tangan sebelah sini, tarik dia punya spring ni keluarkan. Lepas tu dalam tu belum sok ni, nampak? Okey, nampak tak tu? Dia ada cangkuk tu, ha ni. Okey, keluarkan ke bawah macam tu. Ha, keluar, okey tarik. Masalah dia dekat bahagian sini. Ni, nampak tak? Dia dah goyang. Ha, dia dah goyang ni. Dia dah lembut, dia dah goyang. Sepatutnya dia macam mana? Sepatutnya dia macam ni. Jom. Ha, sepatutnya dia macam ni. Kita ambil satu set yang baru. Lepas tu kita try. So masalah dia mana? Kat sini. Kat sini masalah dia. Ha. Goyang. So yang baru macam mana? Yang baru macam ni. Tak goyang. Fit. Ah, bila tak goyang, itu yang membuatkan dia tak goncang. Tapi kita try. Masukkan. Okay. Sekarang saya dah tukar 4-4. Jadi kita set dulu. Okey. Sekarang ni saya dah masuk pada mode spin. Kita tengok dia bergerak lagi ke tak. Saya letak kat sini. Okey, dia pusing. Dia nampak dia dah start pusing. Okey. Ha. Dia dah start pusing. Dia dah start pusing. Okay. Dia dah start pusing. Mesin dah tak bergegar lagi. Untuk masalah ni, bergegar, masuk melaga kiri kanan. Dalam posisi saya dia apa? Buka absorber dan masalah tu selesai. Saya Hairi Gol. Nak jimat apa? Kita tak ada DIY. Kita DIY je. Alright. Assalamualaikum. Bye-bye.